serta meninggalkan taat memang akan memurkai Allah Ta'ala. Jadi bagaimana boleh seseorang boleh merasa ridha terhadap sesuatu yang Tuhan tiada meridainya. Jadi ayat ini, kenyataan ini menyatakan antara sifat orang yang bodoh, dia rasa tenang walaupun dia meninggalkan perintah Allah yang pertama, yang kedua walaupun dia buat benda yang Allah larang. Bila dia tak semayang, dia rasa tenang. Bila dia buat benda Allah tak bagi, Allah larang, dia rasa syok, rasa lega, rasa tenang. Ini orang sifat orang bodoh. Orang bodoh ni dia kata Allah Ta'ala tak bagi buat dosa, dia buat dosa tapi dia tak rasa apa. Walaupun dia duduk dalam dosa, duduk dalam salah, dia tak rasa bersalah. Bahkan dia syok pula, tenang pula, walaupun benda dosa itu tidak ditinggalkan. Ini perangai orang bodoh, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Orang yang cerdik, dia dapat ketenangan apabila dia buat baik dan tinggal dosa. Bila Allah suruh semayang, dia semayang. Bila Allah tak bagi, dia menipu, dia tak tipu. Bila Allah tak bagi, dia berbohong, dia tak bohong. Bila dia duduk dalam keadaan perintah Allah dia buat, larangan Allah dia jauhi, dia dapat ketenangan. Itu adalah ketenangan yang betul, dan orang tu orang cerdik. Sementara orang bodoh ni, dia buat salah, dia tak rasa salah. Dia buat salah, dia tak mau berhenti. Dia terus duduk dalam salah, dia rasa tenang dalam kesalahan dia. Itu perangai orang bodoh. Kenapa? Kerana dia berasa tertipu dengan peluang yang Allah bagi pada dia. Allah bagi peluang, tak bagi siksa sebab masa hidup di dunia. Kaya aku duduk dalam, tidak ada masalah. Sedangkan itu adalah ujian Allah yang disebut, kita baca hari itu, nama dia istidraj. Dia guna kelebihan itu duduk dalam kesalahan. Nama dia istidraj. Ni dia kata sifat orang yang bodoh. Apabila dua benda ni ditimpa pada diri dia. Satu, dia tak buat perintah Allah, dia rasa lega. Yang kedua dia buat larangan Allah maksiat, dia berasa lega. Dia duduk dalam salah pun, dia berasa dia betul. Dia rasa aku ni betul dah ni. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi Allah sebut, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Orang-orang yang sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia, dan mereka mengira, mereka menyangka mereka sudah melakukan yang terbaik. Aku semayang cukup ni, kira bagus lah ni. Aku tak tinggal puasa ni, kira bagus lah ni. Dia rasa dia buat terbaik dah. Sedangkan ada sifat yang Allah larang yang dia tak tinggal. Allah larang perkena orang, Allah larang tipu orang, Allah larang maki hamun orang, Allah larang mengumpat orang, Allah larang buat benda salah, Allah larang melihat, menggunakan mata melihat yang haram, Allah larang melakukan salah satu daripada dua perkara berikut. Yang pertama, hak Allah suruh dia tak buat. Hak kedua, hak Allah larang dia tak tinggal. Setengah orang bila Allah suruh dia boleh buat, tapi hak Allah larang dia tak boleh tinggal. Kerana larangan tu lebih susah daripada melaksanakan perintah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Agama ini dibina daripada dua, satu melaksanakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan jauh lebih susah, lebih payah daripada melakukan ketaatan. Semahyang melakukan ketaatan, puasa melakukan ketaatan, keluar zakat melakukan ketaatan, pi haji umrah melakukan ketaatan, baca Quran melakukan ketaatan, mengaji melakukan ketaatan. Bila kita boleh mengaji, kita buat melaksanakan perintah Allah. Bila kita boleh semayang, kita melaksanakan perintah Allah. Bila kita boleh puasa, kita melakukan perintah Allah. Tapi hak satu lagi lebih susah pada tu, iaitu meninggalkan larangan Allah. Hak duk semayang, puasa, mengaji hari-hari itu pun tak boleh tinggal dosa. Tambah hak tak mengaji langsung, tambah hak tak semayang langsung, tambah hak tak puasa langsung. Berapa ramai di kalangan orang yang ibadat dia boleh jaga, tapi dosa dia tak boleh tinggal. Pasal apa tak boleh tinggal? Pasal meninggalkan larangan itu lebih susah, lebih berat, lebih payah daripada buat benda baik. Siapa habang? Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah di tengah-tengah. Jadi agama ini dibina daripada dua, fi'lut ta'at wa tarkil munkarat. Buat benda yang Allah suruh, tinggal benda Allah larang.
buat benda yang Allah suruh tu pun dah semua, bukan semua orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Ada orang tak boleh mengaji, ada orang tak boleh semayang, ada orang tak boleh puasa. Tapi haduk mengaji, semayang, puasa tu pun masih lagi tak betul bila dia tak boleh tinggal benda yang Allah larang. Tarkal mungkarat, meninggalkan perkara mungkar. Antara dua tu mana lebih senang, mana lebih susah? Buat taat tu lebih senang daripada tinggal benda maksiat. Meninggalkan benda maksiat jauh lebih susah. Kerana ada orang yang masih buat taat, mengaji tak nak tinggal, semayang tak nak tinggal, puasa tak nak tinggal, tapi maksiat pun dia tak tinggal, benda salah dia tak tinggal. Dia rasa tenang walaupun dia duduk dalam buat salah. Ini sifat orang bodoh, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Hang duduk dalam dosa, hang tak rasa salah, hang tak rasa takut, hang tak rasa berat, hang rasa relax. Tu sifat orang yang umpama lalat mai ke depan hidung dia, dia kaih begitu saja. Orang yang beriman, yang betul takut pada Allah, dosa yang dia buat, dia berasa macam gunung duduk atas kepala nak terjun atas dia. Orang yang berpura-pura saja, dia rasa dosa yang dia buat macam lalat terbang depan hidung dia. Tak ada rasa takut. Dikeih dia dengan tangan begitu saja. Jadi kita sendiri kenai diri kita, kita ukur diri kita. Kalau kita rasa dosa kesalahan yang kita buat, maksudnya lalat terbang depan hidung, mana kita hanya berlakon saja jadi orang baik. Ulama kata dalam kitab Ihya apa dia sebut, dia kata tu panggil orang munafik, orang yang berpura-pura. Bila dia buat salah, dia tak berasa salah, dia relax. Bila dia buat baik, dia berasa dah lega dah. Aku semayang tak tinggal dah, aku puasa Ramadan tak dah tinggal, aku haji pindah, umrah pindah, aku mengaji hari-hari. Tapi dalam masa yang sama, benda salah dia tak rasa takut, dia tak rasa berat, dia tak rasa benda tu benda yang amat berbahaya. Kata ulama, maksiat tu lebih berbahaya daripada racun. Kalau kita orang-orang racun bagi kita makan, kita tak mau makan sebab kena racun, mati terus. Dosa maksiat tu lebih berat pada racun. Kerana racun kalau kena mati. Dosa maksiat kalau kena tak bertaubat, api neraka. Api neraka ni lebih berat daripada racun. Kerana dosa hukuman dia lepas pada mati. Berapa ramai di kalangan kita kalau orang suar racun tikuih kita tak berani makan, tapi buat dosa tak rasa takut macam racun. Bahkan sedangkan dosa tu lebih teruk daripada racun. Dosa tu lebih teruk daripada binatang buah. Kalau orang lempak kita depan rimau, kita seriau, kita lari, kita takut, takut kena tokak dengan rimau mati. Dosa tu lebih berat daripada rimau. Kerana rimau boleh bunuh orang mati, habis mati habis. Tapi dosa, hukuman dia berat lepas pada mati. Nama dia api neraka, wal'ayyazubillah. Jadi, orang yang duk buat dosa bukan tekat rasa takut macam jumpa racun, bukan rasa takut macam jumpa rimau. Tak ada rasa takut. Rasa dia macam mana? Macam jumpa lalat. Kita jumpa lalat, kita tak nak takut. Kita tak nak lari, tak cukup tanah. Sebab lalat mereka yang tak. Kayak gitu kan. Jadi ulama kata kita nak kenal diri kita beriman yakin pada Allah ataupun kita peringkat berpura-pura berlakon saja. Kalau kita buat benda salah, kita takut serupa gunung duduk atas kepala nak terjun atas kita, nak penyek kita. Kita takut sungguh-sungguh, itu kita orang beriman. Kalau kita buat dosa baru berasa serupa lalat main depan hidung, itu orang yang berpura-pura beriman. Nama dia munafik. Jadi dua sifat ini jangan kena kat kita, iaitu meninggalkan perintah Allah dan membuat Allah yang Allah larang. Meninggalkan perintah Allah kita boleh jaga, senang jaga, kata Imam Ghazali. Hak susahnya meninggalkan dosa maksiat. Kalau dia buat maksiat, dia buat salah, masih dia rasa tenang, rasa lega, orang ni masih lagi duduk dalam kebodohan, tertipu dengan kelebihan yang dia dapat, tertipu dengan kesihatan. Dia kata aku duk buat tak betul pun duk sihat situ lah. Aku duk buat tak betul duit duk banyak situ lah. Aku duk buat tak betul duk pangkat ada situ lah. Aku duk buat tak betul tak kena sakit apa pun, kuih sihat lagi ada. Orang tu tertipu dengan kebodohan dia.
Jadi bagaimana boleh seorang boleh merasa redha terhadap sesuatu yang Allah tak redha? Allah tak redha hamba dia duk tak buat perintah dia. Allah tak redha hamba dia tak tinggal larangan dia. Tiba-tiba kita syok benar yang Allah Ta'ala tak bagi ke kita. Maka kita tak betul. Itu kata Imam Abdullah Al-Haddad dalam perenggan yang tengah muka surat 205. Nanti kita sambung ayat 7 surah Az-Zumar. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Kalau kamu kufur, Allah tidak perlukan kamu. Allah, kalau kamu tak betul, Allah tak berhajat kepada kamu. Wala yardha li'ibadihi al-kufr. Allah tak redha hamba dia kufur, ingkar. Allah tak redha hamba dia buat benda tak betul. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu syukur, Allah redha pada kamu. Jadi kita nak jadi orang syukur, tak mau jadi orang kufur. Dengan orang syukur ni, apa Allah suruh yang wajib dia buat, apa yang Allah larang dia tak bagi dia tinggal. Dan itulah dua perkara yang perlu kita cek diri kita, muhasabah diri kita, ada ke tak ada. Kalau ada, kita mengundang kasih sayang Allah. Kalau ada, perintah Allah kita buat, larangan Allah kita tinggal. Tapi kalau perintah Allah saja buat, larangan tak tinggal, orang itu mengundang kemurkaan Allah, bukan mengundang keridhaan Allah Ta'ala. Ayat 7 surah Az-Zumar. Nanti kita sambung hak 205. Hak bawah ni panjang sangat ni. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.